bersama-sama dengan Kapolri, bersama-sama dengan Bapak Habib Lutfi bin Yahya, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pagi hari ini saya nyatakan kirab merah putih diberangkatkan. 3, 2, 1. Hari ini kita bersama-sama berkumpul dengan seluruh elemen bangsa, baik dari organisasi kemudahan, organisasi kemahasiswaan, kemudian ormas-ormas. Total hari ini yang ikut bergabung kurang lebih 50 ribu orang, di mana rangkaian dari kegiatan kirab merah putih ini adalah bagian dari rangkaian kegiatan perayaan hari ulang tahun kemerdekaan dengan tema pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Acara hari ini sebenarnya adalah upaya dari kita semua untuk selalu menjaga semangat persatuan dan kesatuan sebagai modal dasar dan modal utama kita untuk menghadapi berbagai macam tantangan bangsa. Kita datang kemarin hari Sabtu ya, terus di hotel, lalu jam 3 kita udah siap-siap dandan. Semangat banget walau perginya, tapi semangat banget. Untuk membetulkan sang-sang kamera putih di jalan yang miring sendiri tiangnya, itu terkadang sulit, tidak terpanggil. Maaf Pak, sebentar saya diganggu, jangan itu dulu. Para hadirin yang saya banggakan, Garuda turun. Kita mengingat kesuburan apa yang ada di negeri kita ini, yang diperjuangkan oleh para beliau-beliau untuk menjaganya. Sekali lagi kita kami ulangi, begitu hebatnya para beliau-beliau menangankan nasionalisme, cinta bangsa dan cinta tanah air. Kalau kita ini sudah terpanggil, masalah umpamanya melihat bendera yang pasangannya kurang lurus, kalau orang yang terpanggil akan berhenti di naik sepeda atau naik kendaraan. Ini bendera kok kenapa? Kok bisa mirip? Karena tahu dalamnya mereka itu, dalam bendera itu ada apa? Bukan sekadar merah itu, tapi di dalam bendera merah putih ada tiga hal yang perlu diketahui. Satu, kehormatan bangsa. Dua, harga diri bangsa. Tiga, jati diri bangsa. Kalau kita mengerti menghormati, bukan mitos, luruskan, karena itu kehormatan bangsa. Setuju? Karena biar saja kalau lihat merah putih nggak benar. Di jalan peringatan 17 Agustus kita melihat ya Allah, itu harga diri kita, itu kehormatan kita. Terkadang sampai jatuh, ada kalanya yang peduli, ada kalanya yang tidak. Kita ditanya sejauh mana sih cinta kita kepada bangsa dan tanah air ini, itu tantangan. Maka dari itu saya menyatakan ada salah satu ayat diperintahkan kepada Rasulullah, turun-turun kepada Allah, tapi menunjukkan kepada Allah. Bila mana engkau kalian umat mencintai kepada aku Allah Ta'ala, ikutilah. Bagi dan nanti kita berkata kepada Allah, ikutilah saja. Kalian akan dicintai oleh Allah. Selanjutnya, sambutan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Tapi kami tempat